سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى. Bagaimana cara mengetahui hati yang kotor? Bagaimana pula kiat-kiat membersihkannya? Hati kotor karena apa? Sampel contoh hasad. Cara mengetahui hati hasad adalah karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nah itu hasad itu. Makanya saya paling sakit hati ngelihat artis-artis ini. Udahlah ganteng, duit banyak, sholat pula, ini Ustadz busuk hati nih. Makanya tadi ketika di dalam rumah saya katakan, saya mau foto-foto dulu ke sana, tolong artis-artis di sini, jangan ikut saya, nanti soalnya rusak dunia persilatan. Cara mengetes hati busuk atau tidak, satu, ketika tak senang melihat orang lain dapat nikmat, maka kau sudah kena penyakit hasad. Saya sakit hati saya nengok tetangga nih Pak Ustadz, kenapa? Ya mobil baru. Sudahlah mobil baru, enggak pernah mau turun di klaksonnya saya. Teng-teng. Hasad. Maka gimana cara mengobatinya? Kau doakan dia. Ya Allah, ini kawanku baru dapat mobil baru. Sehatkan dia, panjangkan umurnya. Jangan sampai dia ditabrak, baik dari belakang maupun dari depan. Jangan mentang-mentang kita sakit hati ngeliat orang mobil baru. Ya Allah, kalau bisa tabrak maut, beruntunlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia lumpuh agak 3 bulan. Oh, tak boleh. Maka doakan saudara, anak kita cantik sebaya dengan anak dia, tapi ketika nikah anak dia duluan muncul penyakit hasad. Jaga hatimu. Ketika ditanya orang, loh anak ibu kan lebih cantik, kenapa dia nikah duluan? Iyalah dia pakai pelet. Jangan, mungkin ini ujian bagi Allah untuk kami. Waktu diundang, datang, ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau orang hatinya baik, doanya tulus. Gimana bunyinya? Kayak tadilah. Tapi kalau orang hatinya busuk, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Sirna bi'aunillah minhajuna taqwa.